dalam menghadapi dunia global, begitu pula ekonomi dan bisnis yang sedang terjadi. Aliran perubahan ekonomi yang semakin cepat mendorong setiap pebisnis untuk memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia saat ini menghadapi banyak peluang dan tantangan di depan, terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inovatif Youth Project mempersembahkan acara makan malam gala pribadi tahunan yang disebut Super Gathering Dinner with CEOs 2. Acara ini merupakan fitur kesempatan jaringan yang luas untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang dimiliki saat ini. Acara tahunan ini memiliki tujuan untuk mempertemukan dan menghubungkan pikiran terdepan industri. Dalam acara ini, mengundang beberapa pembicara yang membagikan pengalaman serta tips-tips yang dapat membantu para pebisnis dalam mengembangkan bisnis dan usaha yang mereka miliki. Gala dinner yang dilaksanakan juga bertujuan untuk saling mempererat hubungan antar pebisnis dan saling berbagi pengalaman dalam bisnis yang mereka miliki. Jadi, Inovative Youth Project ini memiliki singkatan IYP. IYP ini memiliki visi di mana kita ingin memaksimalkan seluruh potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh generasi muda dalam membantu pemerintah untuk mengembangkan bangsa dan negaranya. Jadi di sini kita memiliki banyak program dan salah satu program itu adalah Super Gathering, di mana Super Gathering ini kita mengumpulkan dan membuat sebuah wadah perkumpulan para leading minds of industries, baik itu entrepreneurs, CEO terkemuka dan pemerintahan. Jadi kita semua ini menggather mereka di sebuah ajang perkumpulan agar mereka dapat berjejaring dan sharing pendapat mereka, experience mereka dengan sesama agar mereka bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi. Dengan secara nggak langsung mereka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi pemerintah negara, kayak gitu.